Senyori, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kita akan ngebahas mobilnya si tikus nih. Kenapa gue sebut tikus? Kok Haris tuh kayak tikus, John. Suaranya kecil, badannya besar, ya kan? Tapi dia tikus berat, John. Oke, kita akan bahas, sebelum bahas, kita keliling-keliling showroom sebentar ya. Ini ada motor gede, lagi mau ganti oli. Ya kan, titipan nih, tapi kata beliau sih mau dijual. Cuman gua nggak tahu ya berapa ya, nanti akan kita perjelas lagi. Karena ini salah satu motor yang jarang ada di jalan ya, Om. Dari lampu belakang kelihatan dia modelnya tulisannya Victory gitu kan. Nah, ini dia motornya. Lalu di sini ada Om Agung. Om, kemarin udah ngevlog, sekarang ngevlog lagi dong. Udah megang PPKB soalnya, Om. Ya, gimana hasil inspeksinya kemarin mobilnya? Bagus. Topar bagus. Sesuai sama yang diiklankan. Asik. Livinanya udah laku? Udah. Alhamdulillah. Jadi semuanya jadi berkah ya. Iya. Ya, thank you Om. Semoga mobilnya bisa bawa jalan-jalan ke Bali. Rencananya road trip-nya ntar mau kemana naik mobil baru? Besok Solo. Liburan sekolah langsung. Iya. Gas. Yes. Oke, hati-hati di jalan Om ya. Oke. Thank you. Iya. Om Agung udah happy nih sama mobil bekas rasa barunya nih. Kita mau jalan-jalan ke Solo katanya. Om ya yang jalan-jalan ya. Widih, Mir, lu udah liat vlog lu belum? Disamain sama apa? Parah kan Om Dimas kan? Hah? Sama botak. Parah kecewa bukan lu dong, lagi kasih lihat. Nah. Tapi enggak apa-apa, Mir. Tahu enggak? Botak begini. Banyak rezeki, John. Amin. Iya, yang penting kerjanya benar. Iya. Jujur. Siap. Benar enggak? Iya, Bos. Iya, thank you ya, Mir ya. Ya iya, oke. Okay. Kuaris, ayo sini kita ngevlog. Kita bahas mobil lu sini. Ini Hyundai Stargazer tipe. Kok nggak ada tipenya, nggak ada ini? Ini cinta untuk Starla apa gimana nih? Bentar, gue pakein dulu mic-nya. Udah santai aja, sayang. Kita pakai kaos kembaran, kita nggak janjian nih. Iya. Oke. Okay. Ya, kok? Gimana, kok, perasaan lo beli mobil ini? Happy nggak? Happy nggak? Lumayan. Happy? Happy. Potongan harganya cukup menarik? Lumayan. Lumayan. Dapat dari Hyundai mana? Waduh, Pramuka. Hyundai Pramuka. Sama siapa nomornya? Kasih boleh nggak? Promosiin dong. Saya boleh kali ya. Boleh. Ini nomornya Pak siapa? Kurnia. Pak Kurnia. Jadi Pak Kurnia ini yang keluarin Hyundai Stargazer ini ya. Hmm. Secara cepat dan kan gue tau lu orangnya tipenya ribet. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi tetap ada di sini. Dan kita akan ngebahas tips-tips kenapa lu harus beli Stargazer, alasannya apa, nanti akan dibahas secara logis bersama Andre dan Ko Haris di dalam. Oke? Okay? Pertama dari eksterior dulu nih, Ko. Menurut lu kenapa lu beli mobil ini? Kalau gue sih sejujurnya bahasa desainnya gue kurang suka. Gue lebih suka Expander. Sama. Tapi how about you? Sama. Berarti orang tadi nggak mau beli. Tetap pricing. Iya. Pricing number one di dalam metode lo beli mobil. Pricing is number one ya. Enggak, untuk harga segini optionnya bagus banget. Oh ya, itu penting. Untuk harga segini optionnya bagus banget. Dan juga ada garansi apa kok? Kalau nggak salah gak, dia kalau kecelakaan mobilnya diganti baru. Hah? Dari Hyundai. Hah? Dari asuransi iya. Jadi even lu nggak punya asuransi pun? 60% diganti baru. Oh, kalau lu wasalam di mobil? Guanya diganti baru. Sama siapa? Mak lu kan udah nggak bisa, udah menopos, John. Juga. Iya. Itu nanti aja. Yaudah, ya. Udah mulai dark, udah mulai dark. Oke, okay. Dari segi lampu belakang nih, kok. Lu lihat nggak? Ini kan lu selalu bilang ini H-miring. Tapi kalau lu lihat dari jauh, kok. Dari jauh, dari sini nih. Ini lampunya kalau malam, nyalanya H lurus. Jadi kayak iya. kayak mau ngeledekin saingannya nggak sih? Eh, pricing gue lebih jago nih dengan option yang lebih banyak, ya kan? Tapi hebat tuh dia LED semua. Ah, terus? Terus. Power back door nggak? Nggak ya? Enggak tapi lah. Dia nggak EPB, EPB ya? Oh, yang electric power, ya. Tapi sebenarnya nggak gitu guna-guna juga ya? Ada gunanya dan enggak sih. Oke, okay, gimana? Enggaknya apa? Gunanya apa? Kalau lagi macet tuh kadang-kadang perlu banget. Buat? Jadi lu, oh, di netralin aja? Ngerem. Ya, oh, di netral, electric parking brake-nya jalan. Kalau sekarang lu mesti tarik-tarik, nggak apa-apa, iya, lu kan gendut, apa-apa. Lu mesti dikurusin dikit ya. Iya, maaf ya, body shaming sedikit. Oke, okay. Ini menurut Ko Haris, kita bagusan warnain apa nih, Ko? Hah? Tadinya putih, hah? Tapi terlalu, ini tadi ada tulisan Stargazer. Terus lu cabut? Cabut. Lu sekarangnya lu ganti jadi lambang Honda. Kata lu gitu pengennya. Murtad. Ya, murtad, nggak boleh dong. Lu tidak menghargai karya seni yang bikin mobil ini, walaupun dia ngambil untung dari lu beli mobil. Lu beli mobil ini kan dealer nggak mungkin nggak untung, benar nggak? Iya. Jadi nanti kita warnain apa nih? Nanti kita warnain nanti rahasianya itu ya. Euros Custom. Euros Custom. Iya. Oke, nanti kita akan coba. Lalu untuk di bagian belakang,
bagian belakang ini kapasitasnya berapa liter kok kalau lu secara? Aduh, gua nggak tahu. Tapi seenggaknya kayaknya koper 30 kilo muat 2 ya ditumpuk. Lumayan ya? Gede kok ini. Ini gede. Tadi gua juga sekilas nyobain captain seat-nya juga enak ya kok. Nah. Nggak kecil-kecil banget ya. Jadi kayaknya kalau lu bawa orang tua tuh duduk masih enak, terus dia punya ukuran kabin dalam tuh nggak bikin klaustrofobia ya. Dalamnya gede. Iya, dalamnya gede. Jadi dalamnya makanya kalau kita ngeliat dari sini bodinya tuh rada bantet. Jadi dia punya simetris kacanya tuh gimana ya? Kenapa ya dia harus bikin begini nih kok? Set gitu silang di sini. Iya, gue juga bingung. Hah? Kenapa nggak diratain aja sih? Tapi ya itu kok yang gue selalu bilang ketika lu beli mobil Korea. Korea mempunyai idealis desain sendiri-sendiri dibandingkan Jepang, ya kan? Mereka ingin tampil beda. Itu tidak bisa bohong walaupun dibilang desainernya Hyundai dari mana? BMW ya? Audi. Dari Audi ya? Audi. Iya, tapi nggak bisa menghilangkan cita rasa Korea, bos. Kayak contohnya ramen Korea ya ramen Korea, ramen Jepang ya Jepang. Indomie ya Indomie. Semua seleranya masing-masing. Jadi jangan pernah menjatuhkan selera orang. Kayak Ko Haris. Makan Indomie makannya di Ropanggil. Iya, udah mulai iklanin ada maunya nih kayaknya ya. Oke, lalu di bagian depan nih kok. Andre. Asik, manggil itu kayak manggil apa ya? Lu coba duduk boleh kok, silakan. Duduk. Apa gue duduk? Ya, silakan duduk. Ya. Andre kan tingginya berapa? Gantian Andre gue balas dendam ya. Haris, tolong nyalain mobil AC-nya. Panas Haris, tolong. Saya bisa menyalakan dari Haris, handphone saya. Benar. Kadang-kadang suka error, cuman semoga bisa. Oke, kita coba lihat ya. Cepet dong, panas nih. Oh, harus dikunci dulu sebentar ya. Oh, harus dikunci dulu. Kasih lihat, Om. Iya. Yeah. Oh. Motor igniter. Ya. Oh, mungkin nanti. Iya. Ya udah kita bahas yang lain dulu aja enggak apa-apa. Mungkin nanti. Biar Andre kesian dong. Oh, boleh keluar dong. Belum Andre. Andre belum ya? Andre belum ya? Iya. Ambil iklan dulu ya. Iya, iklan. Oh, okay, lagi ya. Coba lagi. Ban asuransi. Hah? Ban di asuransi? Gue juga kaget. Kumho ini asuransi? Pokoknya setahun pemakaian, lu pecah atau apa diganti baru. Serius lu? Serius? Iya. Jadi diganti? Diganti baru. Jadi makanya jangan ganti pelek dong? Hah? Iya makanya ya. Iya, pakai aja ban sampai habis. Bener gak? Iya, setahun. Waduh, doang. All your wheel jadi gak laku ntar kok. Gak apa-apa, masih gak banyak apa-apa, mobil masih Jepang. Iya, tenang aja. Oke, yuk kita cobain jalan test drive. Let's go. Ya, mesinnya belum hidup nih. Belum. Hah? Mesinnya belum. Iya, coba hidupin dulu. Nah, di bagian depan nih kok. Ini kalau orang-orang di netizen ngomong ini baby Staria ya. Iya. Tapi gue lebih suka ini enggak sih? Iya. Staria itu terlalu Robocop menurut gue. Kalau ini masih bisa di enggak juga sih. Apa? Modelnya sih enggak selera semua orang, tapi oke lah. Gini kok. Ini loh, ini kan setelah diskon kan di bawah 300. Sedikit. Masih bagus untuk mobil di bawah 300. Betul, cuman kan gue selalu bilang kok baru. Zaman kita baru gede tuh di tahun 2001 Hyundai sempat booming kan? Iya. Cuman orang memiliki kepahitan tuh 2005 sampai 2010. Iya 12-an ya. Sampai 2012 Hyundai belum bisa bikin produk yang sustain. Kayaknya di for the past 3 years udah mulai sustain. Ya orang kan banyak yang trauma. Iya kan, karena kan generasi milenial ini, maaf ya, kalau beli mobil kan minta duit sama bapak. Nah, sama bapaknya bilang, ngapain sih Hyundai? Dulu papi waktu muda mobilnya mogok, ini ya kan? Jadi mungkin Hyundai harus bertahan beberapa tahun lagi untuk tetap konsisten membuat produk yang bagus. Jadi masalah desain itu preference. Kalau sudah jalan 5 tahun, saya rasa orang tetap akan suka sih sama modelnya ya. Sekarang udah lumayan lah. Ya. Lumayan ya? Oh iya, lu udah beli. Kemarin waktu juga. Enggak, tapi lu belajar dari Santa Fe dong. Apa? Santa Fe 2013. Sama Fortuner lagi mirip-mirip sekarang. Oh iya, udah mulai pricing mereka udah mulai nempel-nempelin. Ya, apa karena diesel juga gue nggak tahu. Iya kita belum tahu gini. Makanya kan kita gini loh, after sales kayak orang bilang garansi 3 tahun. Tapi kan kalau belum berjalan 3 tahun kan orang belum bisa buktiin kalau garansinya itu berlaku. Iya. Gitu. Kayaknya kamu udah kepanasan ya, Ko Haris. Lumayan. Silakan masuk. Iya. Oke, kita nyalain lampu dulu. Nyalain lampu depan kok, tolong.
Wih. Udah dapat? Wih. Pilih ganti nih, warm white nih. Jadi tadinya namanya Haris Customer Your House Sleepy kan? Iya. Yeah. Berganti jadi Haris Stargazer. Haris yang berbintang-bintang hatinya naik mobil ini. Gue setuju deh, kenapa? Ini lu sependek setinggi ini kan? Lu gak klaustrofobia di mobil ini, John? Iya, lega dia. Walaupun lega. Sisi minusnya bentuk konsol AC belakang double blower ini terlihat murah ya. Rasanya ya. Rasanya. Rasanya ya. Rasanya. Bukan ngejudge ya. Iya. Bukan ngejudge ya. Kok lu langsung insecure mukanya kok? Iya, karena saya baru bayar DP. Oh, iya. Tapi ada cita rasa orang kaya, Andre, di mobil ini. Kenapa? Dia pakai supir, Andre. Oh. Makanya headrestnya dipindah nih. Oh, bukan, oh iya, headrestnya beda ya. Andre, bukan gara-gara ini mobil kita mau nge-vlog. Oh. Dia rasanya dia jadi gini. Kok Haris ini kan punya supir harian, namanya Dodo. Dodo. Si Dodo. Si Dodo ini dia pakai untuk kalau dia mau sombong ke teman-temannya, Dre. Dodo ini diperes habis-habisan. Ah, iya. Ya semua. Jadi kalau dia udah bayar harian, dia pakai dari pagi sampai ketemu malam. Naik Stargazer ini, Dre. Enaknya kalau lebarnya gue nggak dibully. Ya kan, kok Haris? Si Dodo kabarnya gimana? Nggak tahu. Aduh, tapi benar John, lu pakai mobil ini nyetir sendiri, driving experience-nya cukup oke. Untuk harga segini ya, yeah. Lu jangan apple to apple sama VNT bekas, jangan, nggak ketemu bos. Nah, terus udah gitu di bagian drive sini juga captain seat-nya juga cukup lumayan ya. Dia kulit ya, segini emang ya? Enggak, ini kayaknya synthetis. Bahan microfiber micro, ya? Microfiber. Ya, ini microfiber. Sama kesetir, Jack, microfiber. Oh iya, mereka setir. Kalau Santa Fe kulit ya? Nah, kita akan bahas Santa Fe nanti, John. Tenang, John. Dapat. Oh. Kita tuh beli Santa Fe buat nge-review. Buat nge-review. Buat, yeah. buat subscribernya Ben Spencer Hockey Channel. Oh, iya. Buat ini, Ko Haris. Buat main supir-supiran sama lu kan, sama Dodo. Dodo dan Haris, ya kan? Dodo dan Haris. Nanti kapan-kapan Dodo kita ajak masuk di vlog juga ya. Nih, terus udah gitu di bagian tengah juga, walaupun simple dengan perlengkapan perak-perik, tapi lu cukup oke. Ini ada bagian tray di sini, udah gitu ada kabel USB di sini, di belakang sebelah kanan ada cup holder-nya kiri kanan, ada tempat tisunya. Ko Haris, tau nggak buat apa, Dre? Apa? Hah? Apa? Dia lagi nonton yang pakai VPN. Dodo, pura-pura nggak dengar. Dodo, pura-pura nggak dengar. Dodo, pura-pura nggak dengar. Dia tau nggak suara Ko Haris gimana, kok? Do. Do, iniin koko dong. Gue baru udah ngerti. Andre mulai kurang ajar ya, kok. Waduh. Lalu, apa? Ini tisu basahnya, Pak. Kok, ini kok boleh tahu kalau beli di mana nih? Ini jauh beli di Amazon dulu. Oh, tahu enggak, Dre? Fungsi kedua buat apa, Dre? Angkat tangannya, Ko Haris. Nah, biar dia di sini enggak kelihatan. Jadi ada blind spot antara Dodo sama Haris. Ini ciri khasnya banget nih. Iya, ini ciri khasnya banget nih. Ada iPad. Nah, kalau Dodo udah mulai ngintip-ngintip, Haris pindah ke sini. Ya kan? iPad-nya ditaruh di sini. Kok bisa jelasin sedikit sama wangi-wangian lu di situ? Apa gunanya si biru itu, kok? Enggak ada gunanya. Oh, belinya di Jakarta ada? Enggak, dikasih orang. Oh, Haris punya teman di luar negeri? Enggak di luar negeri. Di mana? Di luar angkasa. Oh. Hah? Elon Mas dong? Kok, gimana kok? Cerita sedikit sama kita mulai serius lagi. Driving experience lu selama 300 km, lu naikin Hyundai Stargazer. Yang pertama kali kan lu naikin punya Om Erwin tuh. Sekarang gimana nih 300 km lu mulai ngerem-ngerem tadi gitu ya kan? Lu manuver ekstrim? Enggak pernah. Lu takut mobil kita ini tuh dijual? Harus safety driving. Safety drive. Sebelumnya gua mau kasih tau kalau mobil gua udah ganti lampu. LED. Di mana? Di mana? Gua datang ke di Jakarta Barat ada satu tempat namanya Euro House Custom. Itu tuh tempat bagus banget. Bagus ya. Bagus. Sampai gua kena DBD bosnya dua kali di situ ya. Iya, betul. Saking banyak nyamuknya. Iya. Tapi gua kenapa enggak kena kok? Kenapa? Enggak kena. Enggak. Kebetulan
Amalan ibadah. Serius balik lagi dong ke mobilnya. Oke. Menurut lu gimana preference dashboard dia yang head unitnya? Yang mobil? Orang bilang pada jelek banget. Gimana kok menurut lu kok? Agak sih, tapi lama-lama lu. Gini kok, begitu lu anggap sesuatu minus di mobil ini, lu balik lagi ke harga. Iya. Dengan harga segini, apa saingan terberatnya Hyundai Stargazer? Saingan terberat mobil ini? Dengan option yang sama. Wuling ya? Enggak, Expander ya? Beda, Andre. Beda ya? Expander pakai lebih enak ya, tapi gue lebih suka ini, gak tau kenapa. Oh. Biar orang lain aja yang mikir sendiri tuh. Gimana tuh? Biar orang lain aja yang mikir. Iya, harus bilang. Dikomen kali ya. Bahasanya tuh susah dicerna. Jadi makanya gue bilang, preference orang beda-beda. Tapi ini mesinnya apa sih, matic-nya lebih enak. Matic-nya ya? Emang CVT kan? Lebih kenceng. Bukan, dia IVT, pakai rantai. Oh, rantai keteng ya? Iya, nggak ngerti pakai rantai apa. Pakai rantai Terus, jangan sebut brand. Matic-nya lebih enak, mesinnya lebih kencang. Terus bantingannya sedikit lebih keras kan, dari jadi lebih fun to drive. Hah? Dari apa? Apanya? Perbandingannya dari apa lebih kencang? Expander. Iya, Om Dimas dengerin dong. Marah nih. Tapi oke aku ya, harga segini maksud gue ya buat hari-hari lu pakai 3 tahun, katakanlah 3 tahun depresiasi dia berapa banyak perkiraan lu kok? Gua enggak tahu, Hyundai kasih gua 70% di buyback. Serius? Selama berapa lama? 3 tahun. Oh. Oke, banget dong. 30% dari harga gua beli. Oh, gua tahu kok. Lu tahu enggak gimana kok? Ini ada dua kemungkinan ya. Ini asumsi ya, asumsi. Jadi boleh teman-teman sanggah atau enggak. 70% itu dia buyback, mobil itu either way dia impor balik ke negara-negara yang nggak mungkin dong, kan nggak boleh mobil bekas. Iya, siapa tahu kan ada regulasi nanti. Kan namanya juga asumsi. Asumsi. Iya. Udah disclaimer. Asumsi. Ya. Asumsi. Gimana? Siapa tahu kan yang punya Hyundai pendek. Siapa tahu punya Hyundai filantropis, dia mau bagi-bagi mobil di negara lain. Iya kan? Juga. Atau nggak mungkin beberapa tahun setelah dipakai dijadiin taksi. Mungkin. Mungkin. Asumsi. Asumsi, bos. Asumsi, bos. Jadi jangan menggiring opini. Memang. Yang penting 70% nya dibayar dulu ya. Iya. Iya, benar. Ya udah ya. Dodo panggil dong, Dodo. Adanya persis, adanya persis. Jadi gitu. Jadi gua mulai mengetahui deh gimana si Dodo itu menggunakan sarung tangan kalau nyetir. Ternyata ada pekerjaan ada lain air, selain memegang setir. Sarung tangan ya. Jadi gini, kalau di alat pengaman kan dotot. Ini sarung tangannya dotot, John. Dodo dan dotot glove, lo tau gak? Aduh, ini capek, jokes bapak-bapak nih. Yaudah. Ini, wireless Apple CarPlay sama Android Auto. Oh iya, tapi... Ini wireless, tapi bagus banget. Serius? Tapi nggak susah putusin. Maksudnya susah. Maksudnya susah putusinnya? Disconnect-nya susah. Disconnect-nya susah, nyambung terus. Oh. Ini tips untuk orang-orang semisterius Koko Haris dan Dodo. Jadi kalau kalian bawa istri, jangan dikonekin CarPlay-nya, gitu maksud lo kan? Pesan tersirat lo begitu kan? Pesan tersirat lo begitu kan? Enggak, dengerin radio aja lah. Ya, buat teman-teman yang suka seling-weng, ya kan? Minang-seng, laka minang-sueng, ya kan? Jangan sama CarPlay. Nanti Stargazer-nya di belah dua loh, gono gini loh, ya kan? Nanti bakal jadi bintang keluarga lagi. Iya, jadi apa? Bintang jatuh? Bintang jatuh. Iya, udahlah, udah mulai garing ya. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Johnny, my friend!